untuk tampilan terbaik di IG story gitu ya. Di IG story itu, jadi nanti yang 10 ini saya akan langsung ya kita pilihkan kalau misalkan. UKM Kabupaten Bogor yang ternyata produk-produknya luar biasa, bisa bersaing baik di nasional maupun internasional. Tinggal bagaimana kita memberikan pelatihan dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh perizinan. Sehingga kalau kita lihat ini, mereka sudah memenuhi syarat, tinggal bagaimana mereka ada kemauan untuk mengurus izinnya, dan insya Allah dibantu oleh Dinas UMKM di Kabupaten Bogor. Sekarang yang pentingnya Pak Kadis, tinggal bagaimana mereka mau berinovasi dan juga mau bekerja keras ketika sudah semuanya persyaratan terpilih dan sudah masuk ke retail besar, insya Allah pesanan-pesanan akan banyak datang. Jadi tergantung dari dirinya sendiri apakah mau maju atau tidak, kita akan fasilitasi. Atau bekerja kayaknya cocok sekali menggunakan tas dengan merek Neni Handmade Collection. Berlian sah snack dari mana? Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan snack ini kentang, kalau di Kabupaten Bogor biasa panggil kentang Mustafa. Ini sudah ada, Anda temukan di Lulu Hypermart. Sirup Markisa ternyata tidak hanya oleh-oleh Medan, tetapi oleh-oleh Bogor pun sudah ada sekarang dengan merek Markisa Bogor. Pengrajin jam meja. Jadi kalau Anda yang suka kesiangan bangun, jangan lupa memakai jam meja dengan merek Clock Clock Two Gallery, ya. Buah durian. Roti buah Cibinong Bogor, tapi ini rasa duriannya nih. Duriannya, saya coba. Ini kerasa banget duriannya. Ini berapa kilo duriannya ya? Mantap. Imago Detox Honey. Ini honey atau madu yang sangat sehat, produksi Kabupaten Bogor. Dari kecamatan mana Pak? Cileungsi. Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Jadi produk ini sudah kemasannya sudah sangat memenuhi syarat. Bahkan ini pasarannya sudah sampai kedutaan-kedutaan ya di Amerika ya. Ternyata yang genit itu enggak saja cewek-cewek ya, tapi kue juga ternyata ada kue genit namanya nih, bolu genit ya. Ada dari pisang, nanas, pepaya, dan dip yang warna merah. Jadi warna-warni ini adalah alami dari buah-buahan. Ternyata sambal ini berbeda dengan sambal yang lain. Rasa manisnya itu dari kurma, bukan dari gula. Dan rasanya pasti tidak kalah enak dong dengan rasa yang ada di sambal-sambal yang lain. Lihat ini cabainya terlihat, ada manisnya dari sambal kurma. Rasanya ini lebih sehat ya, dan patut dicoba. Ada rasa cumi, ada rasa yang suka jengkol, biasa ibu-ibu nih. Dan juga ada rasa teri ya. Saya sedang melihat-lihat produk dari Taman Sari ya. Dengan merek Ganov Project. Ini adalah sendal yang kualitasnya juga tidak kalah bagusnya dengan sendal yang ada di toko-toko besar, baik di Bogor maupun di Jakarta. Saya sedang bersama pelaku UMKM khusus lele, namanya Lele Gastro. Ini kok namanya unik ya Bu ya? Coba Ibu jelaskan. Ini namanya kita singkat Lele Gastro, karena gastro itu kan masalah perut ya Bu, untuk perutnya. Lele Gastro ini sebetulnya adalah baby catfish Bu. Oh. Jadi siapa yang gak suka lele, dijamin bakalan suka. Dan di sini kalsiumnya Ibu lebih tinggi. Tinggi. Karena ada tulang, ada kepalanya, dan kering. Oh, ini minyaknya. Bibitnya ya? Bibitnya. Coba saya coba ya. Biasanya kan belum pernah. Insya Allah kita pionir dari Bogor Ibu. Ini lele sangkuriang loh. Enak. Terus sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah membahagiakan para pelaku UMKM hari ini untuk berekspresi memasarkan hasil produksinya. Mudah-mudahan bisa lebih maju, mudah-mudahan bisa terpasarkan lebih luas lagi.